kan dia sampaikan Roy bahwa awalnya betul-betul pengkhianat yang menyerah dalam NKRI. Ini kayak sampaikan dengan pernyataan-pernyataan awalnya NKRI keamanan untuk Indonesia dan kamu ini kan sering berlawan kan. Jadi yang RPG ini kayak putran. Jadi oleh bangsa Acehnya sebetulnya rakyat hanya lukulai ke semua orang yang kepengkianan. Tapi kayak pula keroy. Punya barokon pakai lukul. Karena hantum disampaikan terbuka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tengku Muhammad Nur SHI di channel Lorong Tarjunam. Kali ini kita akan mendatangi rumah seorang tokoh yang sedang viral di Aceh, yakni Tengku Seki yang sering kita dengar. Beliau merupakan tokoh GAM independen yang selalu berpendapat kontroversial dengan orang-orang di Aceh sana. Yuk, silakan kita langsung masuk ke rumah beliau, di kediaman beliau sekarang. Ini rumah beliau, rupanya dia bukan orang sembarangan juga, kan ulun sembarangan, tetapi nasin kolon moto na dua boh Honda Vespa dua boh empat, berarti kan ulun sembarangan beliau ni. Naik begah megahnya tukang parkir Jakarta, rupanya kan coba mie yang nampar ya, mie angora. Kucing itu ya, kucing ngora ya. Nah, coba kita langsung saja kita masuk ke rumah. Mungkin ada beliau di dalam. Assalamualaikum. Oh Mas Seki. Udah lama enggak jumpa kata yang nampaknya rupanya rumah Mas Seki. Dan tidak aku sudah tahu kau nah. Nah, megah-megah di Aceh daun tukang parkir. Rupanya nyo rumah hebat kau deh. Oh, benar. Agar baik teman-teman, langsung saja kita sekarang akan berbincang-bincang ataupun berdialog dengan tokoh kita yang ditunggu Seki tentang perkembangan sekarang yang sedang ngetren, yang sedang viral di Aceh, yakni tentang yang kemarin itu mualim, pendapat mualim yang yuwo udah di luar mendung. Langsung mentang ketika yang badan Seki tiba mendung Seki itu memang pehwornya untuk musaboh katanya urung tanya kali ataupun Bejak mualim luar. Kita menurut orang mualim. Jiro, terima kasih. Tengku Umat Nur. Dan tahu ya, Pak Rumah Luruan. Yang benar kadar memang. Terima kasih. Dan salam dulu ke rumah-rumah nebang sayang Nadi Aceh. Salam kemulia, Usabi. Terus semangat, lagi yang kakak, bekas Usabi. Memang sangat prihatin orang kondisi di Aceh. Ya. Yeah. Ya alhamdulillah 18 tahun ke klimaks bangsa Acehnya tak kecewa. 17 tahun masuk ke 18. Tahun 18 bangsa tak kecewa. Dan kecewa ini terhadap apa kecewa? Terhadap kinerja orangnya ataupun terhadap apa? Terhadap proses Emerald City. Emerald City kan satu lebukahnya sebuah perdamaian yang hanya lazim. Yang hanya lazim yang terjadi proses sabutan. Tapi yang janji kosong. Dari mandum hana. Jadi yang mangat sabi-sabi lembaga awak yang na di dalam emulsiki na di dalam kebijakan-kebijakan dan turunan-turunan emulsiki lagi dalam partai politik DPR-DPR-nya yang senang. Jadi ulun yang timulih-mulih dalam gerakannya yang senang. Jadi sementara tentera agam, tentera inong, masyarakat, bangsa yang mandu hanya menikmati emulsikinya. Jadi kemudian menyangkut dengan semua cakir mana itnyo sabi kat pegah nyo kat lima bangsa Aceh hana akan dimuli ya. Jadi kai tupi oleh mudaki mana nang glowanya nyan nyo bangsa Aceh nyo kai tupi mendum kebohongan kai tupi mendum ke yang dipelaku dalam Emil Sama 18 tahun kai tupi mendum. Jadi semacam panik ya, semacam kawihul. Jadi kata makut bangsanya akan dibedoh serentak makut. Ini terkait lagi pendapat mualim yang pegah Yowo urungnya yang di luar BOO luar negara pegah saya luar negara yang gimana Rodor? Saya ingin bahasakan bahasa urung bangai. Jadi kait lemah bangai sejarah terbuka. Bahasa memangnya tapi di segi sama Mbak Lungkaran tujuannya untuk kan. Jadi Yowo mendung urung di luar negara untuk nama dua di negara untuk tak bersalah apa yang kalau bersalah.
yang menang sama tu yang akan selesai MOU ini karena MOU nya hana lazim lah pula. Anak sabo perdamaian dunia, sabo pihak ten agam tenda inong dibubarkan, tentara dibubarkan, budi-budi dikokoh, kemudian gam dikaitkan juga KPA. Sementara dari pihak RI memandung kebijakan hukum naba RI dari Jakarta itu aja. Jadi mungkin walaupun urung-urung luar negeri, mungkin ya pun konglom MOU ini, ini hanya mungkin ini possible mission. Jadi hanya mungkin ya. Jadi misi yang hanya mungkin ya dengar dari luar negeri. Ya. Sabo perjuangan Aceh Merdeka ini, kondami menyerah, kondami kalah. Menyelam MOU ini, kondami menyerah. Kami kalah, jadi biar kamu orang lain lom atau menyerah waknya. Karena mungkin kaya Allah orang luar negeri, sementara orang luar negeri harga mati mereka. Ya. Bahasa lain. Berarti ni bahasa ada juga yang menurut drone. Tiwa orangnya sama-sama lom dalam menyerah menang. Iya, ya, dalam dalam berpuh waknya. Artinya orangnya hati punya kan? Ya pastilah orang luar negeri harga tim. Orang apalagi suaka politik. Ya. Berpuh paksi. Nah dari Musa Natiro yang baru-baru muncul ini sebagai gam senambung Indatu atau Sambung Wali atau bahasa yang gam pesat yang bangkit sih berarti gerakan Aceh mereka adalah harga mati mereka cuman urungnya kalau mungkin kecok sikap di bangkibar dan dia mantung yang akan kecok sikap pasti hanya mungkin ya potong otonomi mereka dengan yang kedua nah Gurai Rahman, Gurai Rahman yang juga ada nama Tam. Nanti Tam yang pun hanya mungkin kompromi dengan masalah MOU Helsinki yang kemudian Tam mengulang otonomi, ini pun hanya mungkin. Kemudian Nagias, Giasnya dari Insur Asnami. Menansinya urung-urung yang sangat berkarakter dalam ideologi Aceh mereka. Hanya mungkin urungnya di Allah urungnya untuk ya perkong otonomi. Dan kemudian Nah Yusra Habib nanti atau PNAD. Dengan singkatan pemerintahan Negeri Aceh Darussalam lah kan. Dan pun mandu membicarakan tentang Aceh mereka yang hana kompromi dengan damai yang kemudian tamung di dalam rumah NKRI nya hana mungkin. Jadi apa yang disampaikan Yowo no wa pusaha pun. Ini hana mungkin, ini wa pusaha. Mungkin mana orang yang kira-kira berangnya nak berboh kelompok ataupun berboh pihak di luar negara yang tujuan orangnya untuk merdeka. Ya. Dan orangnya pihak yang tidak bersalah dan hanya tak juga gabung dengan orangnya yang dalam negara. Sementara orangnya orang dalam negara juga sebuah kelompok yang memikirkan ke Aceh. Orangnya memikirkan tentang Aceh dalam bingkai NKRI. Tapi menyedar secara logika ada pihak yang kapastina dalam perken NKRI mengajak orang yang hantim gabung dengan NKRI secara akai mungkin hang tembok ya. Ya, yang mungkin impossible. Ya, betul. Dan dia orangnya pun hanjur gak larang tentang perjuangan orang yang di luar negeri. Ya. Karena orang di luar negerinya bukanlah bawahan orangnya, kan? Ya. Nah, jadi masing-masing punya tujuan, masing-masing punya jalan berjuang sendiri. Ya. Dan orang di luar negeri di Aceh kan ada orangnya, orang yang dalam negeri pun kan ada orangnya di Aceh. Jadi sama-sama kita berjuang, walaupun lain tujuan dan lain jalan. Yang bukan yang tujuan cita-cita ni seban. Mohon orang nama yang yang. Hancur menan aku manu. Jadi bukan perjuangan. No adalah perjuangan sinambung Indatu. Ya. Memperjuangkan hak Aceh sebagai bangsa yang mendolat. Bukan bangsa yang terima perintah daripada bangsa. Ini kan perjuangkan. Ya. Sementara urung-urung luar negeri dan kita tanya pun DCRR, lu kan sering pula, lu ada nama Presiden DCRR, Presiden Revolusi Rakyat. Jadi yang saban, kita tetap perjuangkan hak sebagai bangsa Aceh yang merdeka. Sedangkan seperti si Muzakir Manap Dara Karakan, ini tinggal limang drodri, oh yang masalah, yang disebut. Aku dikira Aceh, tahu disebut? Itu aku dikira Aceh bak limang drodri, yang disebut dengan asal halun, wali. Ada awali pun wali pula ideologi yang wali dari bahana yang dari Cok Damai yang kedua juga berada semua berada bersih mengunci siro Aceh anak mungkin dan kaya wali jika terjebak di dalam NKRI kan dan kemudian Ayub kalau tidak salah dan dari jenis jadi tambah mengunci lah mengucapkan mana Limongdro jika dikira Acehnya milik orang yang Limongdro yeah. Nyo yang berbekas kawin pula nyo anak mungkin li putun atau pembohongan
ada pembodohan, ada kejahatan awak yang dipubut, ada ideologi ada mereka. Maka lumpugah nyo yang awak nyo lakukan nyo kada dirasakan bahwa nyo rakyat akan bodoh. Nah, dia makanya viral ini. Dan berarti Saban cik ini kada sampaikan roi bahwa awaknya betul-betul pengkhianat yang menyerah dalam NKRI. Ini kaya sampaikan. Dengan pernyataan-pernyataan awaknya NKRI, Rahmat Tuntut Indonesia dan kamu ini kan sering berlawanan kan. Jadi yang RTG ini kaya putaran. Jadi oleh bangsa Aceh ini, sebetulnya rakyat hanya lukun lagi ke semua awak yang kepengkhianat. Kada kaya pegah ke roi. Punya barokon pakai lukun. Karena hantum disampaikan terbuka lagi ini. Ini usah posisi kot, berarti bangsa Aceh, orangnya sesama kita yang memang jalankan itu ke mereka, anak boleh karu-karu. Pukong roh dalam ini, awak nyangka pengkhianat, berarti anak payah tak akan pilih pengkhianat, tapi dengan catatan bangsa Acehnya, baik ya ikut pengkhianat lah, menyebabkan ingin perjuangan. Kira-kira menang. Jadi perbedaan ini dua. Urung luar negara, serta yang melanjutkan perjuangan senambung ini itu, urungnya yang limang roh yang sebut-sebutnya, berarti mempukong Pancasila di Aceh atau mempukung NKRI di Aceh. Tentunya lagi langit mengumum, ini hanya tetap sabar. Perbedaan yang sangat ya. Lagi malam mengurau, ini hanya mungkin Saban. Ya, betul. Nah, jadi belum bikin menang itu. Terakhirnya tu, Boh. Seandainya Le Mu'alim ataupun Le Ureng di Nanggara Aceh, orang yang ajak Syekhi untuk wawah Aceh untuk fikir sama-sama ke Aceh. Sebab menurut. Fikir tentang apa? Tentang Aceh apa kemajuan, hanya fikir ke nyandim. Hanya fikir ni mereka. Ya. Oh, hal itu. Menyongkak fikir untuk otonomi, ya fikir untuk ya semah ya rutin. Fikir untuk selesaikan MOU macam tu. Akibat dah selesai, jangan mungkin selesai MOU-nya adalah yang sabo tata cara yang mungkin agak baju terhormat, menyerah terhormat. Jadi awaknya nuronyo kajilah ikutong NKRI. Ya kan, saya ikutong NKRI. Jadi kita nyo uronyo mantong terlanjutkan perjuangan. Jadi menyiak nyo. Ya pukong awalnya lah menteri, ini hanya mungkin ya timnya. Kenapa kan? Awalnya tak pergi euforia ini, tadi mu senang-senang ini. Tadi kaya tu ini. Sementara tentera agam, tentera inong hanya diperluli. Masyarakat hanya diperluli. Seakan-akan yang Pak Aceh awalnya ini. Ini ke dasar lul, pakon ini sangat keruh menyangkut dengannya. Karena ini dua buah perbedaan ini bangsa Aceh harus betul. Baik ya preh-preh ini masalahnya. Oh kemudian, tengok. Terjadi dalam pemilihan-pemilihan gubernur, pilkada, pilek. Berarti awaknya tadi nyatakan roi urung dalam NKRI, hanya masalah. Loh, hanya lalu kita boleh. Ini siapa hanya lalu boleh? Dikajilah. Kajilah. Jadi, apalagi itu kafiral dah. Bangsa Aceh kayak gitu. Loh, hanya lalu boleh. Ini janji lalu. Hanya lalu boleh ke awaknya pengkhianat-pengkhianat, hanya lalu boleh. Dengan catatan, loh, tak ada pertemuan bangsa Aceh, puih ikut pengkhianat, puih ikut urung yang melakukan perjuangan. Tinggalnya no pilihan. Ya. Gak dengan musik ini, yang tak pilih pelak aku pun yang itu. Itu pelak mah, tak pegah tu betul. Yang tak pegah betul, tentu hanakan pelak mengurung mentong dijalankan bak jalan betul. Kalau hak kau adalah pelak nu urung yang kau terlibat di dalam rumah setan, dalam lingkaran setan. Tentu urung-urung setannya memang pelak itu. Ya. Yang kau pasti tunggu manusia. Karena Ron, hanapu keraguan. Karena Ron ingin mengkaji dan menggali kebenaran. Betul. Helong lah menang. Diungkapkan yang salah hancit tak betul, yang betul hancit tak salah. Perjuang hancit pegah pengkhianat, pengkhianat hancit pegah lagi perjuang. Ini mentok kita kasa. Ya, memang tujuan lu pegah channelnya tujuan untuk bersabah orang mendung. Walaupun itu dalam tak bersabahnya nasi orang yang genangnya. Ada begini nih, yang tujuan lain untuk tampung ubina aspirasi-aspirasi yang orang-orang yang mendung. Boh yang mendang muda ataupun yang tua kita tampung untuk tak sabohkan melalui YouTube-nya lah, melalui channel-nya lah. Walaupun tu nah sebagian pihak yang memang tidak senang ya. Tapi yang nawai tulung lah, yang tetap nyan tujuan. Kan lu yang minta peng dan kan lu yang boleh ke popular, popularitas kan ya. Nyan hana balu. Hana boleh popular. Yang penting kita yang berdiri orangnya untuk memperjelaskan persoalan Aceh di mana. Ya, betul. Jadi Bekli T
IPA menipe ya di dalamnya. Misi jika petang awalnya kaito NKRI, awalnya tak menyerah di dalam NKRI. Kau yang ikut menyerah, ya ikut. Ya ikut. Betul, ya. Dan be apakah kau yang menyerah? Masing-masing nak hak, nak pilihan sendiri. Pilih yang gabung, pilih mungkin yang terserah. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat kami dialog, bincang-bincang. Mudah-mudahan apa yang kami bincang-bincangkan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Demi Aceh ke depan, semoga Aceh akan semakin maju dan semakin makmur. Sekian dari saya, Tengku Muhammad Nur SHI di channel Undur Harjo 6 undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.